Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Nyupang nih, ketemu lagi nih di channel Chandra Gi. Pak. Oke, mamangku, di kesempatan video kali ini, ya temen ikut cari ikan sana. Namanya siapa, mamang? Esa. Oke, mamang Esa nya, kurang baturan dengan lauk naon di dia. Dengan lauk naon atau di dia? Saya mah lauk janda. What? Lauk janda. Pecinta janda sih kita tuh. Oke, mamang. Jadi saya lagi berada di pasar ikan ya Cianjur ya. Wah. Pengen ini tah kebenaran ieu teh kameramennya lain Pak Pino. Oh, satu ieu hanya Majid Martin YouTuber oke. Pokoknya tong hilap dipromosikeun deui subscribe di channel Majid Martin tadi dia nya kayaknya. Tah, kudu di subscribe. Ya perdana ya. Perdana jadi kameramen ya. Jadi kameramen asli. Majid Martin pernah. Jadi saya tuh pengen nge-review ini enggak semua. Kalau sekarang mah paling ini nih. Lapak cupang paling sama lapak ikan hias kayak cana koi aja lah. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak durasinya panjang. Jadi buat konten minggu depan lagi Mang Majid ya. Benar-benar. Tuh, gitu. Saya rek ngilung uriling mah. Oh, silakan. Kopi dulu. Siap, jangan kemana-mana, tetap di channel Chandra Gi. Kembali lagi mamaku. Jadi saya akan review lapaknya Pak Majid ya, lapak ikan cupang. Ada ikan hiasnya juga. Milik siapa? Milik Pak Pino Beta Plus, kameramen Chandra Gi. Orang not perlu dipromosiin ya lapaknya. Oh, atuh. Assalamualaikum. Gimana ini teh? Tuh, palihdian Pak Pino. Pak Pino. Iya, lapak nomor saudara. Iya, lapak di Los B nomor 18. Los B nomor 18 tong hilap Pino Beta Plus nya. Jadi di dia teh aya kuya. Ada kuya itu ya Brazil. Kuya Brazil. Iya, di harga berapa Pak Pino? Di harga 25 kak. 25 ribuan ya, murah tuh. Ini cupang nih Pak Majid, wah, nih cupang kumpul. Iya multian ya kebanyakan. Ada multian, daging hitam yang ada ya. Multi, Nemo multi ta. Sama Nemo Galaxy lah. Mana Nemo Galaxy, nah ya Galaxian ya. Nah, ya. Nemo Galaxy, multi. Tuh, tapi aya ikan hias oge. Aya Broad Red ya. Tah. Iya ikan baru ini asli dari mana teh kemarin teh? Dari Vietnam, Thailand, sini kalau nggak salah mah. Imporan ini bang. Ini namanya tuh Blood Red, jadi di Cianjur itu belum pada tahu gitu ini ikan baji, ya. Ikan ajib, iya ikan ajib asli sampai balelo lah yang ngomong lagi. Swartail kalau di ikan hiasnya, anu apa almanya? Ya. Sama ada tengarti, tapi ini teh nama nate cekata si breedernya teh ada di Cianjur. Ada. Namanya tuh Kaipan Betapis. Oke mang, kembali lagi barusan teh ada trouble kamerana Mang Majid. Jadi barusan kamera trouble. Jadi ini tadi perihal ini nih Blood Red ini. Blood Red ini tadi yang dikatakan breedernya tuh Kaipan Betapis yang alamatnya tuh di Tipar Karang Tengah. Oh, Cianjur. Ini dari Kaipan Betapis nih. Iya, breedernya orang Cianjur ini. Ini ikan dari impor Thailand atau Vietnam gitu kalau nggak salah, pokoknya mah nanti ditanyain langsung ke breedernya, saya juga mau ke sana nanti. Nanti dicek lah langsung. Buat info lebih jelasnya, soalnya ya, biar tadi nanti tidak salah itu ya Pak ya. Tidak salah, iya. Pokoknya mah itu jenis Blood Red. Pak Pino, iya Blood Red, iya yang isi 2, yang isi 4, harganya beda. Iya. Yang isi 4 berapa harganya? 4 itu sekitar 25-20 lah. 20 ribuan. 20 ribuan. Nih Mang Majid, yang dua ini Pak Pino berapa? Yang dua itu 10.000. 10.000 ya. Jadi kehitung gocengan satunya ya? Ya, 5 ribuan. Oke, siap. Lamun ieu cupang harga sabaraha ieu dina soliter ya? Harga 20-an ya, pukul rata. Pukul ratanya. Murah Pak Chandra. Murah Mang Majid. Jadi pukul rata 20 tinggal pintar-pintar milih ya teman. Ikan yeah. Kualitas harga murah kok nama gaskeun ke pasar ikan nih Cianjur, buat nih. Sayang anaknya mang, sayang anaknya ya ini ada buat anak nih, ini bisa nyala nih ininya nih, bisa nyala itu Pak. Produksi Beta Gi saya sendiri. Gimana tuh cara nyalainnya nih diurungkan tapi mau kelihatan ibu orang mah mun malam kelihatan itu tuh ayah burucak burinongan ada. Ya
Siap Pak Pino, ya sepaket seberapa ya? Satu paket 25 kak. 25.000 udah ada ikannya mang, udah nyala udah juga. Tinggal menikmati ya Pak. Mm-mm. Tuh Pak Majid disorot dulu gerak tuh. Lapak nah. Ini kurang meriah. Silakan datang aja ke Pasar Karya Cianjur. Lokasi di Jebron. Ya. Los A, Los B. Lapak. Lapak Los B nomor 18. Siap, backlight deh belah dia. Jadi Mang Majid, ini lapak Pak Pino ya nomor B18 Los B. Tah iya di pinggirna lapak Majid Martin, kayak orang liputna orang eksklusif pokoknya mah. Can Pino nya lauknya nya? Belum memadai sana. Urang ka lapak cana yuk. Bener. Heeh, yuk ka lapak cana. Cana teh keur viral. Assalamualaikum, Abito yang nge-review lapak ini usahanya. Mana? Tuh. Hayang dia. Yo, lapak cana keur viral, cenah cana teh bener deh. Namina sa? Namina Diki. Tuh, kamari tos ka review para perkenalan. Aya nama yang nge-review lapaknya. Oh, Pak Majid lapak lagi ningali. Cana unggul. Ya. Cana hantu gitu. Cara rajib sih canana asli. Asli kok. Jadi kebitas sih orangnya. Oke, Pak Diki. Ya, lapak nomor sabaraha? B4 sama B5. B4, B5 nya? Ya. Jadi, ya teh rek naros-naros harga mulai harga sabaraha dah iya kan iya. Iya teh bahanannya baby ya? Baby. Babyan iya jenis dan iya? Asiatica RS WS. Tah kelebihan Asia Tika RSWS teh kumaha ya? Itu sebenarnya Tika RSWS itu hybrid. Hybrid ya? Hybrid. Oh. RS sama WS. RS sama WS-nya di crossing ya. Ah, iya ya. Ya itu RSWS. Iya RSWS sih kalau atna. Ieu teh indungna ieu teh. Ukuran sabar ya? Nah, saya pengen tahu harga baby berapa? 20.000. 20.000 ya. Ini harga ini? Harga diambil 200.000. 200.000 dijual ya. Ukuran berapa? Ada 20. 20 sentian. Tah ieu. Selanjutnya ya. WS. Iya WS. Tuh Mamang Majid tuh WS ya. Ukuran berapa itu? Ukuran sama 20 itu. 20. Ya. Harga sama teh? Beda. Harga berapa ini? Pasar ya? Pasar. Emang buat promo-promo ya. Jadi kalau misalkan di sini jual bisa 400 lah. 400.000. Iya. 20 cm. Iya. Sekali deh jadi ya sama. Ini sama juga 20 cm-an. Ya. Cuman ini kalau misalkan di rumahan ada emang bisa berbeda gitu. Iya, kalau di rumahan kualitas lah. Gitu. Sesuai kualitas ya. Siap. Di harga 400-an lah kurang lebih ya, mulai 400 ya. Iya di bawah ya, ya ikan. Iya, iya predatoran tuh kuma. Iya. Tuh predatoran. Iya teh nan pibas itu nya. Pibas ya, amun ukuran sakit harga berapa ya? Itu kan emang kualitasnya nggak terlalu bagus ya, jadi Di bawah standar ya. Standar lah itu. Jual berapa nih di pasar ini? Paling itu 150 juga dijual. 150 ya. Hari ini jenis nan iya? Dat. Dat Sumatera. Borneo. Yeah. Jual berapa di pasar ya? Paling itu yang gede itu 3,5, yang kecilnya 3,11. Jadi kalau buat pibas pengen yang agak lumayan mah ke rumahnya. Di rumah banyak. Aya banyak ya di rumahnya. Harga varian lagi nya. Iya. Okay. Ada. Ada yang ukuran kecil sampai 1.200.000 yang ngeblok, yang good marking ada. Tuh buat... Cuman kalau di pasaran kan emang ya kita ngikutin pasaran ya, ngikutin pasaran buat mamang-mamang tuh. Ajak lah tuh pemirsa ke mana gitu. Nanti datang aja ke rumah di Cibinong tempatnya. Nanti di sana pilih-pilih. Pilih-pilih. Amun di dia datang ke mana? Datangnya ke rumah aja lah di Cibinong aja. Kalau misalkan ke sini mah di pasar ikan hias Jebron. Nomor yang bisa dihubungi Pak. Sio, you know. Nomor WA. Nomor WA. Ya nanti dicatat aja di bawah. Apa?
ada di bawah nanti sama kaca. Sebutkan bisa apal tuh? Enggak tahu. Nomor WA seorang itu apa? Kalau gue ganti nomor nanti di bawah nomor padikinya. Iya. Perlu ikan cana pokoknya muda. Iya, sebenarnya hobi nama cana. Iya. Cuman kita ini ikut meramaikan ya. Meramaikan. Mantap, padiki hatur nuhun. Siap. Tuh, jadi emang udah mau aku kurilingan jauh. Mang Martin. Jadi di situ ada lapak cupang. Tuh cupang. Di sana juga cupang. Nah, di pinggir juga ini cana. Ya. Oke, iya mah minggu hari Majid Martin pas di review. Nya ke Majid Martin kemari. Siap. Nanti di episode berikutnya. Jadi mau awak kakak itu, mau awak kakak dia, mau awak kakak dia. Ya, dua lapak heula we. Yang penting mah aya informasi harga, update harga pokoknya mah. Kacanda. Orang sebenarnya bukan orang Cianjur doang, Kacanda. Yang belum tahu jadwal buka nih. Oh, jadwal buka. Jadi jadwal buka kita rubah, Mamang. Di asalnya tuh di hari Rabu sama Minggu. Dikarenakan antusiasme apa? Bablablabla gitu nya. Anime pedagang pengennya itu Sabtu sama Minggu biar barengan. Jadi jadwal sekarang itu Sabtu sama hari Minggu. Kalau setiap minggunya. Jamnya dari jam 6 sampai selesai. Sampai sore. Malam juga kalau misalkan mereka mau masih mau bebas di sini. 24 jam ya. 24 jam. Nah, iya lapak mah 24 jam. Lagi semangat. Iya, 24 jam ya makanya. Mantap. Satu minggu mah. Oke, minggu hari pokoknya orang review HP papa aya lauk naon wae di dieu mah. Siap memang. Jadi terima kasih nih buat Majid Martin yang udah ikut berpartisipasi kameramen. Jangan lupa sekali di subscribe Majid Martin, subscribe di channel Chandragi. Oke, memang untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.